أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله مولانا العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دنا نفسه وعمل لما بعد موته والعاجز من أتبع هواها الكيس من دنا نفسه وعمل لما بعد موته أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Selamat malam penutung dikasih semua dan sama adalah di mana saja malam ni malam Rabu tepat 30 daripada bulan Safarkum dan dalam keadaan kita duduk pun hujung daripada bulan Syawal, maka marilah sama-sama kita ucap Alhamdulillah, terima kasih dan terima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan syukurlah kita kepada Allah Ta'ala kerana Allah Ta'ala lah pilih pula kita pada malam ini, pada malam Rabu. Kebiasaannya tak ada pergi ke mana, insyaAllah kita mari muzakarah di Stadion Hababa Shanam FC di Batas Baru. Maka malam ini Alhamdulillah lah kita dapat bersama, walaupun tak ada duduk depan pun kita melalui dengan cara laisuk, boleh tengok gambar dan boleh kita dengar suara. Semoga dengan kita boleh dengar benda baik, benda yang besar dan ilmu Allah Ta'ala agama ni, sama-samalah kita ikuti dengar supaya kita nak beramal, supaya kita nak jauh daripada perkara yang tak molek, dan kita nak beramal kau yang baik, dikatakan amal yang soleh, supaya kita dapat beruntung di akhirat nanti. Baiklah, malam ini kita mari mengaji dalam tajuk hadis Nabi kata sayati ala ummati zamanun yuhibbuna khamsan wa yansawna khamsan. Jadi Nabi katanya selagi akan tipu di atas umat aku ni oleh satu masa. Nabi kecek jamin dia lagi lah, jamin Rasulullah lagi. Dia kata selagi sayati ala ummati zamanun yuhibbuna khamsan wa yansawna khamsan. Selagi akan tipu di atas umat aku ni oleh satu masa. Masa apa? Ialah di antaranya umat dia ni kena kepada puak kita lah. Dia kata tu masa dia lagi. Mari sapala ni. Dia kata selagi akan tipu dan di atas umat aku oleh satu masa. Apa nama? Kasih lima kara dan ia lupa lima kara. Ni kita mari dengar apa hak Nabi nak bilik. Kata kita manusia ni pada akhir zaman akan tipu lah masa ni. Masa apa? Masa yang kita kasih lima kara dan kita lupa pula lima kara. Apa yang Nabi nak sebut dalam hadis dia ni? Baik, kita tengok. Lalu tu dia kata sininya, dan sebeda Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi akan datang sewaktu masa dan tipu di atas umat dia ni, kasih lima kara dan lupa lima kara. Yang tamonyo Nabi kata gapo? Pertama di dalam kasih lima kara lupa lima kara ni, yang tamu dah mengasih, mana mengasih akan hidup dan lupa mereka itu akan mati.
Ni kenalah muka Nabi yang cakap benar dah, bersifat dengan sidik. Nah, benar cakap pada Nabi, kita kena benar pula daripada ngaku Nabi dia jadi rasul, dan kita kena benar pula tikah laku buat teriak hak bahasa yang duduk dalam dunia kegi situ ke sini dah. Bahkan mari kita kena benar pula kata Nabi, walaupun dunia walaupun akhirat. Ya kecek tu jamin masa dia lagi, tapi mari lah ni tu kita nampak sungguh dah. Nah, masa yatamu yata lima karo, mungkasih lima karo, lupa lima karo. Yatamu dah lupa pekasih dengan hidup, lupa dengan mati. Ha ni kena. Dah kita orang learning tak se nak sebut dengan mati. Dah. Jadi orang panggil lupa. Bukan kalau orang pakak peringat ah. Dah, dia tu mati, dia ni mati. Tak lama demo pula jadi nak marah. Soh kita kata dia nak sebut. Dah sebab gapo boleh dia marah? Ha tak se sebut, tak se ingat kau mati, dia lupa. Sebab dia dok kasih kau hidup, dia tak se mati lagi. Tak se mati lagi kasih kau hidup kalau kita berbekal amal comel. Alhamdulillah. Sebab Nabi kata khairun nas, sebaik-baik manusia man tala umruhu wa hasuna amalu. Dan sebaik-baik manusia mereka yang umur panjang lagi pula dia janguk ke amal dia. Hal ni molek. Dan Nabi puji. Dan sebaik-baik manusia mereka yang umur panjang. Lepas tu ia comel lah. Amalai semaya dia. Amalai mi'ai semaya. Amalai kro'ai dia. Amalai sedekah. Amalai zikir. Amalai selawat. Tiap kara amal yang menjadi amal yang... tiap kara menjadikan amal sabaik lah. Fardu dan sunat. Dia berjanguk. Dia comel. Hak lagu ni Nabi bila puji. Umur panjang kalau dia janguk amalainya. Dah. Hak Nabi Nabi marah. Nabi tak kena umur panjang. Wasyarrunna sejahat-jahat manusia man tola umruhu wasa'a amaluhu. Umur panjang tapi duduk dalam jahat. Dah duduklah jahat semaya, podok poso, podok kro'e, podok dok lako-lako. Kau duduk pujo nafsu. Han hok lagu ni kalau panjang sampai 100-200 pun Nabi bila di atas perkara orang ni masuk dalam golongan manusia yang jahat. Nah, kamar CFC ni kita mari ngaji kata kasih lima karo, lupa lima karo ni. Ya tamu ni, payahlah manusia tak kasih kau hidup. Haa, dia kena dengan Nabi kata. Kasih suka dengan hidup, dia lupa dengan mati. Padahal buku mati ni, kita ingat tak ingat pun, lupa tak lupa pun, dia kena sapa semua dah. Nah, kul innal mauta firruna min fa'na minhu fa'innahu mulakikun. Nah, bahawasanya mati ni mula lari setara mana pun dia berjumpa. Kita nak lari talpah. Tapi kalau kita ingat kau mati ni pun untung. Ibu-ibu dan bapak-bapak ambil bahagian sama pada malam ni. Kalau kita ingat kau mati tu ya banyak perkara hak nak membawa nak bekalai ke akhirat. Nah, hak ni sabit dalam batas house kita ingat mati sangat tu. Ya tamu bila kita ingat mati kita nak banyak bekalai amal ibadah. Hak tu pedah tu. Sebaliknya kalau kita tak ingat kau mati, ni tak se bekal ni. Tak se jemaah, tak se kro'e, tak se hak sunat, hak wajib tu pun kena cara ngolak tinggal lagi. Sebab apa? Sebab kita berasa tak tahu bila lagi nak mati. Pak kita ingat kau mati, maka lalu tu mari mula-mula bergaduh dengan amal ibadah. Sebab tahu belakang, tak ada kira tu orang muda. Bila kita ada iman dengan akhirat, iman dengan Allah Ta'ala ni, ingat kata lepas pada mati ni, tak laku dah muka lain. Tak laku, tak laku. Duit tak laku, tamnain tak laku. Okay, kekayaan kita tak laku, pangkat kita tak laku, tak laku segala-gala. Hak laku, imej dengan amal. Tahu belakang? Tapi tahu belakang tu, nak menjadikan sahabat yang kita boleh banyak bekalai hak baik, amal yang soleh, nak makan lepas pada mati, ya kita jangan buat lupa dengan mati. Jangan buat lupa dengan mati, kita kena ingat. Lama ruangnya bila kita mengingatkan mati lagi, membanyakkan kita nak taubat dengan Allah Ta'ala. Kita nak menyesal, kita nak taubat dengan Allah, perkara yang kita laku salah, hak masa ke kita jamin muda, atau jamin masalah ni. Kita kena mengaku. Cerah tubik pak tu tak lepas dengan berdosa selalu dah. Tapi bila kita ingat mati, awasa tak lama dah weh, tak lama dah weh, hening kita nak bekal, bekal maksud kita taubat, jadi taubat nasuhah, dan kita banyak ucap minta ampun dengan Allah Ta'ala. Lama tiga kita puas hati bagi hak Tuhan beri dah.
Ya ke kita lah ni ke tak cukup sokmu. Builah gapo-gapo duk tak puas hati, tak puas hati sokmu. Dek ada go tu nak go ni, ada go ni nak go tu. Nak ada tanah banyak ni ha nak beli lagi kereta sebutir dah nak hak baru. Jadi hati tu duk nak somo-somo. Tapi pak bila kita ingat tak meh rasa tak lama dah weh, tak lama dah weh. Jadi benda ada dah we panggil rasa puas hati dah. Ni bedah dia. Tak baliknya kalau kita tak ingat kau mati ke, jadi berasa nak somo-somo, tak cukup-cukup. Hak ada ni rasa apa tak ada dah. Lepas tu bekal amal ibadat pun tak ada gadah nak buat. Boleh semaya fardu sunat tak tegur. Zikir-zikir kau jauh dah. Sebab kita berasa tak tahu ke bila. Nah, lepas tu salah dengan tu hai, dengan kau ngari hari-hari, ustaz istighfar sekali pun rasa malah. Sebab apa tak tahu ke bila lagi. Haa, sabit ni lah. Dan Nabi pun yang ada sebut, selagi dan sayati ala ummati zamanun yuhibbuna khamsan wayansawna khamsan. Ha, selagi umatku tipu di atas dia oleh satu masa, kasih lima kara, dia lupa lima kara. Kasih dengan hidup dia, dia lupa dengan mati. Ha, sabit amun nak bersih atas hamba sendiri, dan juga penutup yang ambil bahagian sama pada malam ni. Banyaklah kita ingat kau mati. Sebut dengan mulut tak apa, ingat dalam hati tak apa. Ni sifat yang dipuji oleh Allah. Dah, ha, sifat yang bahasa puji dia oleh Allah. Tambah-tambah hal lagi, orang mati lah ni muda-muda. Orang mati lah ni, dah, keling kelala rumah kita, sehari dua orang ni, siapa seminggu ada dua tiga orang mati. Ha, tu kita kena mikir, ingat-ingat lupa. Sebab apa? Dengan kita tengok seorang mati, Nabi kata, mun cukupi padai lah. Jadi taladai bukrian bagimun. Kafa bil mauti wa'izun. Mencukupi dah seorang mati saat ni tu, jadi taladai bagimun. Tak lama mun pula. Ha, tapi kita tak jadi tolak dead dah. Orang mati pun, balik mutu kita. Wasal pah, muka kita tak nak bawa mutu. Dan orang mati pun, oh mati ya saat ni tu. Dan nyakit maring. Ha, kita tak nak nyakit lepas. Mati pun, mati beranak. Kita tak beranak lepas. Orang panggil orang duk mati, kita tak jadi bukrian dah. Dia wasal pah, pah semua. Padahal Nabi kata, kafa bil mauti wa'izan. Mencukupi dah mati seorang saat ni tu, jadi tolak dead bagimu. Dah sampai sini kena orang Nabi kata hak yatamu kasih kepada hidup lupa dengan mati. Tu ingat molek kena orang Nabi kata datang suatu masa di atas umat dia ni lupa lima kara, kasih lima kara. So tengok nombor dua pula. Nombor dua nya Nabi kata kena ni nombor dua daripada lima kara, kasih lima kara lupa ni. Dah nombor dua yang kata apa nama ni, dah mengkasih mereka itu, mereka kita manusia ni akan harta, dan lupa mereka itu akan hisap. Ha, ni jelas juga yang Nabi kata kena. Habis learning dengan harta tu lah, tak ada siapa dia tak sih. Dah, siapa jong lagi tinggal semaya. Siapa jong lagi tinggal-tinggal benda-benda hak bekal akhirat. Asal benda ni boleh, asal benda ni untung. Bukan kalau demo kerja buat pun halah-halah demo tak ada cara. Asal kau dapat, asal kau untung. Ha ni nak ayat tu nak sangat kepada harta. Tapi ingat weh, Nabi kata kasih kepada harta, dia lupa dengan hisap. Mengkena tanyalah. Nak masuk syurga tu esok-esok ni, kekayaan harta kita ni kena soal tanya dulu. Dah, mu cari harta ni daripada mana dan lagi mu belanja kok mana? Tanya so. Dah, halaluha hisabun wa haramuha azabun. Tu jelah di dalam kata Sayyidina Ali. Harta yang halal sebab diperiksa. Nak lepas pada periksa tu hari ni tak boleh jadi. Habila harta yang haram sebab ia kena seksa dan api neraka Allah Taala. Ha, dah tu nak ayat katanya mari pada akhir zaman yang Nabi kata kasih kepada harta. Kasih ke harta tu ya lupa kata harta dia ni kena tanya di akhirat esok. Satu persatu, satu persatu. Kalau harta tu halal, harta tu baik, alhamdulillah. Tapi kena tanya. Sebalik kalau harta tu haram, oh ni na'udzubillahi min zalik. Sebab apa? Karena harta yang haram memasukkan balasan dia adalah kena seksa Allah Taala. Tambah-tambah lagi gi isi bagi makan dan minum main benda yang benda-benda yang haram. Ha, dah tu nak royak kata, kena beringatlah. Kena dengan Nabi kata, kasih lima kara, lupa lima kara. Yang pertama, kasih kepada hidup, lupa dengan mati. Yang kedua, kasih kepada harta, lupalah kena periksa soal di akhirat esok. Ha, tu ingat malak penutup ni. Ha, tu yang Nabi sebut. Tengok lama tiga pula. Lama tiganya pula lagu gana weh.
Lomo tiga dia kata, dia katanya, dan mengasih mereka itu akan mahligai, dan lupa mereka itu akan kubur. Ha ni kena juga. Lo ni bangun ni gemuh comel-comel. Dah lawa-lawa yang tak sepi pun hari tu. Dah 2-30 tahun lepas tu kat rumah hatak di ni sagu je boleh ke. Tapi lo ni nak temu rumah hatak tak temu dah. Dah pakak seminggu apa mozek belakang dah besar kecil tu Allah alam. Tapi nak ayat tu pakak duduk berjanguk, cakap duduk comel rumah. Kasihlah kau mahligai tak ada hal tu beli tu. Dah tak ada selain bos selain pisau kerja. Ha, tak rumah ada tak pecah, ha, bocak. Ha, bocak gapo siap dah, bo mozek kau mahal lagi. Siapa jamai ratus-ratus ribu. Kasihlah kau mahligai rumah-rumah tempat kita duduk. Dia masuk sekarang lah dengan Nabi kata, kena sungguh. Tapi, lupa dengan kubur. Haa, dah. Ha, lupa dengan kubur. Orang panggil, yuhibbul apa nama ni, dan yuhibbul, apa nama, yuhibbul kusut, wayang saunal kubur. Ha, kasih kepada mahligai rumah besar-besar, dan dia lupa pula dengan kubur. Haa, tu ingat molek dah. Sabit rumah besar taruh mana, rumah comel setara mana, rumah mahal setara mana pun, ia tak lepas masuk dalam kubur. Habis kita jangan lupa dengan kubur. Tu repai rumah asli, rumah hak asal. Habis tu kalau kita pergi kubur ke dek, mata-mata lah kita pun wisalai kepada ahli kubur, dia jawab ke apa. Nak ayat ke situ ke rumah asal. Assalamualaikum ya darakal mu'minin. Wa inna insya'allahu bikuna fanas'alullahu lana walakumul afiyata. Atau bila kita pergi kubur, wisale supengah kita, supengah ia hidup. Ha deh, habaq tu ya dengar kita wisale. Ha bab orang pelapa salat yang amo baca ni adalah yang diriwayat oleh Nabi. Assalamualaikum ya darakal mukminin. Ha deh, sejahteralah hei kampung orang mukmin. Ha ni kampung yang asalnya. Ha kampung yang asal deh. Pak ya dengar salat kita, ra dia jawab. Ha, arti kita nampak kata dia ni raik pada pandangan mata, tapi pada hakikat yang sebenar dia tak ada hubungan dengan kita. Ha, cuma dia tu pergi dulu pada kita, lepas kita turut belakang. Panasallahu lana walakumul afiyata. Dan maka kita orang hidup ni doa dengan Allah Ta'ala. Dan ha, doa pula dengan orang mati, minta ke apa? Al-afiyata, minta jauh dia daripada dan ha, bala-bala. Afiat orang panggil bala-bala bertakwa gapo kita dan hak dalam kubur. Ha tu nak ayat kata. Dah, ha tu orang panggil kalau isakut teringat, dah nak kubur jangan lupa. Tapi Nabi kata pada masa akhir datang ni, yo lupa kubur sebab yo dah kasih kepada mahligai. Ha dah buatlah rumah besar tak salah, buatlah rumah agama ha tak ada salah, tapi tempat salah mu lupa dengan kubur. Ingat molek. Dan mu tak ingat kau kubur, ha tu mu tu galik sungguh. Mu tu lupa sungguh tak ada bekal hak mu nak makan dalam kubur. Ha tu ingat molek dah penonton dikasih semua amba pun supalah. Bekal wi banyak. Dah amalan kita baca Quran menjadi sains temel kubur. Ha ada apa rumah besar apa kita? Kita duduk alhamdulillah tapi Quran jangan tinggal. Bacalah. Ni amalan kita nak makan dalam kubur jadi sains temel. Dah ha semaya malam kita jangan tinggal kerana semaya malam menjadikan sains menjadikan pelita cerah dalam kubur. Nah, la ilaha illallah ngatik ni banyak. Hari-hari jangan tinggal. Zikir kau la ilaha illallah. La ilaha illallah. Banyak mana aku hidup. Kerana lafal la ilaha illallah ni menjadikan hubat nak wilpah pada soal muka awak nak. Ha, tu nak ayat. Ha, tu kita panggil cedai berkalian. Biar kita kena ingat hati. Kubur duk panggil kita tu. Nah, apalagi gapo kita rajin baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baca semua nak makan, nak tidur, nak jalan, nak naik kereta. Nak siya ikai gapo, nak asah pisang mata, nak turih mata, nak hirih kuah, nak apa nama ni, dan nak buka pintu kereta. Semua tu, benda yang ada rega sisi sarok, kita gitak nama tu. So, kejap kita berkat. Yang kedua pula, menjadi satu hubat. Dan benata bisa dalam kubur, tak ketik kita. Tak beraluk kita, tak. Dan apa nama, tak patut kita. Tu, dalam setengah hadis sebutnya. Nah, bom hidup panggil, hei manusia, mu ingat le perutku ada benatai biso, hula kalau lipekin, tapi mu nak wilpah pada benatai dua karo. Ya tamo mu rajin sebut bismillah, nomor dua, witupoh te air mata mu, witakuk kepada azza Allah, seksa Allah, dan takut kebesaran Tuhan. InsyaAllah, dalam riwayat ni, kamu akan selamat daripada gigit patuk ula-ula kalau lipek le kubur. Hantu, nak no, ya, wik. Dah, asabik tu bila kita kasih ke mahligai, lupa lah kubur Nabi kata. Dan lupa kubur, tak ada bekal lah.
dah. Hani dunia pada akhir zaman begitulah pelutung. Dah. Karena dia kasih kepada mahligai rumah yang besar-besar, lupa lah kubur. Kita jangan lupa. Tapi hawa kasih kau rumah, dia lupa lah. Kita hidup dengar, hidup mengaji, hidup dengar ceramah, hidup mengajar, hidup. Jangan lupalah kubur. Bukan kita pergi ziarah. Rayon ni tak rayon ni pun, kita pergi ziarah pula nak kali hari Jumaat, jangan tinggal. Tambah-tambah ibu bapa kita, sahih sobat kita, mak darah kita, tok laki kita, bini kita, gilah. Dah, pergi hari Jumaat tu, pakak duduk di hari, duduk pada kubur hari Jumaat roh dia, pakak mari. Kita usahlah jawab, ya kita boleh tengok kita. Tapi pada akhir zaman Nabi kata kasih kepada mahligai rumah bangunan yang besar melupa dengan kubur. Jangan kita jadi lagu tu. Tapi benda Nabi kata ia akan berlaku. Sampai itu kita kena dengar. Takut kita lupa dengan kubur, ni tempat rumah yang kita asal. Tu lama 3. Tengok lama 4 pula. Lama 4nya Nabi kata lagu mana? Lama 4 ni yang Nabi kata mana lama 4 lagu mana? Dengan mananya halam opak dan kasih mereka itu akan dunia dan lupa mereka itu akan akhirat. Sungguh, muka kita hidup pun hidup dunia. Mari celak mata dalam dunia. Rasa dengan lidah pun dunia. Jemput cama apa dengan tangan dunia. Duk jalan pun tak dunia. Dan lagi duk nampak pun dunia. Akhirat ni yang tak nampak. Yang nampak dengan mata hati. Tapi walau bagaimana nampak mata hati pun, mu kena percaya wabil akhiratihum yuqinun, dengan akhirat ni mu kena yakin. Tapi pada akhir zaman Nabi kata umat dia ni lupa dengan akhirat kerana dia dah ingat kepada dunia. Palon ni cerah tu baik juga. Seolah-olah bagi tengaji baru ni supo sudah dengan dunia. Cerah tu baik pak beli nasi ngadak kerja dah. Hak sah kelaut, sah motong, sah wak rumah. Okey. Tu dia panggil pakak tubik gi selalu dah. Kama dia hak jenis masa kita kata hak amal bekal dengan tu zikir gapo sunat duha israk gapo jumaah gapo taklah tak pakai dah. Sebab apa? Dia dah kasih ke benda-benda yang mata dalam dunia. Padahal dunia ni tu heroyak siap dah. Dunia ni orang panggil benda yang hilang, benda yang lenyap, benda yang punah. Tapi setengah pada manusia ya tu hasbuk bal tusirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Bukan kata manusia ni tu hai kata dia ambil utama dunia ni. Dia hidup pay dia pilih ambil dunia dulu. Sebab dunia boleh rasa, boleh kecak, boleh jamuh, boleh tengok. Akhirat mana boleh tengok? Royaklah setara mana, sedaklah serga setara mana. Panah neraka, panah di padang masa. Nikmat kala kubur, azab dalam kubur, tak nampak tengok. Ha benda tak nampak tengok ni, royak benda baik, benda pahala besar setara mana pun, tak ada berasa kasih. Muka benda tak nampak tengok. Apa nak nampak tengok? Ni nampak tengok. Kena melalui dengan mujahadah. Kita akan bisa mengaji, kita bisa beramal, zikir, insyaAllah. Dah hati kita cerah, kita nampaklah akhirat. Sebab akhirat ni, walal akhiratu khairuh wa abqa. Walha akhirat ni, hak kekal, hak telamu, hak tak punuh. Tapi sebab apa boleh kita kasih ke dunia? Kerana dunia ni benda nampak tengok, segera boleh tahu selalu dah. Sabit kena dengan Nabi kata, umatku pada akhir zaman, maknanya tipu lah. Apa nama? Umatku pada akhir zaman, lalu ke satu masa, ia kasih 5 karo, lupa 5 karo. Hak yang keempat ni, ia kasih kepada dunia, ia lupa akhirat. Ni ingat molek, sama-sama kita pakat, boleh dengar, takut kita terlajak semata-mata dengan dunia lupa dengan akhirat. Padahal yang kita nak klik akhirat tempat lamanya. Tu di antaranya apa nama ni? Min tajri min tahtil anharu khalidina fiha abada. Jazauhum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Tu hendak cerita orang apa nama bila beriman dengan amal yang soleh, dia orang inilah sebaik-baik makhluk, lagi Tuhan balaskan serga. Pas serga tu pula ada air dia mengalir di bawah sungai. Pas serga tu bila masuk dalam dia kekal abadan abada khalidan khalida, selama-lama tak tubik tu akhirat. Sedak-sedak sungguh, serenak-serenak sungguh, dan senai-senai sungguh, tak support dunia ni dah. Kamari walau bagaimana begitu sekalipun, bila Nabi kata umatku pada akhir zaman, ia kasih kepada dunia dan dia lupa ke akhirat.
Teh, hati ingat malek. Deh, kita jangan lupa ke akhirat. Tapi Nabi kata tu akan berlaku tu baiklah. Deh, yang ke apa tu? Yang keempat. Tengok yang kelima pula. Deh, dan lagi pula dia kata yang kelima ni, hak kata kasih lima kara, lupa pada lima kara ni, mana weh? Hak yang kelima. Hak yang kelimanya, dia katanya, kasih mereka itu akan makhluk, dan lupa mereka itu akan Allah Ta'ala. Kasih ke makhluk. Gapa makhluk? Perkara yang basah kena jadi. Kasih ke anak dia, kasih ke mutu, kasih ke kereta, kasih ke orang betina, kasih ke main gila, kasih ke main bola, kasih ke muai. Jadi kita kasih kepada makhluk, tapi lupa dengan Khalid. Yang menjadi makhluk tu kita lupa. Lupa setara mana? Nah, tengok duk makan minum nak sebut nama tu. Lagi tak sebut. Naik kereta ke 3 juta tak ada baca bismillah. Padahal kereta tu dia panggil makhluk lah. Kalau tu yang jadi, tapi lupa kau tu dia. Tu yang menjadi kereta. Okay. Oh, boleh makan sedap tunjang lagi, nung maknau lagi. Tupak sutung lah dah. Tambah tupak sutung yang naruh lah dah. Lupa nak bismillah tengok tu. Teruk sungguh kita dah. Dia kasih kepada makhluk kejadian Tuhan ni. Siapa lupa dengan Allah Ta'ala. Tengok gapo nampak comel. Tengok gapo nampak lawa. Nampak lawa comel sekat tu. Tak temu siapa orang jadi dah. Ha, tengok tu. Jengok malam-malam lah comelnya. Bitek. Curah moleknya. Udara sedaknya. Duduk berangin. Tapi hati tak telitah ke siapa dia wui wangin. Siapa dia wui molek bite. Siapa dia wui molek tongfa. Tak ada mari telitah siapa orang yang jadi nundak. Duk mari dinis katu ya. Allahu Akbar. Dan sabit itulah. Dan daripada Allah Yarham. Ni Aziz. Dan tu guru yang paling besar Kelantan tu. Lebih lagi dia pun jadi Perdana Menteri lagi. Nah, ambo biasa dengar dia duk cerada, dia duk mengajar dalam halai sok dia lah dah. Kejamin dia duk ada tengok dalam. Nah, dia duk mengajar dia kata ni. Tanda ke orang hak tak lupa dengan Allah Ta'ala, dua kali. Ya. Paling noh kita bagi orang aware juga ya dah. Orang khola, orang khawah, orang ahlillah tu hatan nak kejek dah. Kita orang aware ni, tanda yang kita tak sewi lupa dengan Allah Ta'ala pun untung, kita ingat molek dua kali. Mana kata dua kali? Ya tamu alik awal kita jangan tinggal bismillah. Dah. Lomor wanya alik akhir kita jangan tinggal alhamdulillah. Ni sebab tata malam ni. Kita mulai nak buka terosak. Dah. Pukul 9 lebih kewewe. Ambo mari. Muzakarah di Serion Hababa Canon anak malam Rabu. Malam satu babomi. Dah. Sebagai apa nama FC Hodok Titan semua. Kita nak buka terosak ni kan. Pecik bismillah. Ni tanda. Bos sudah kita tengok gapo sejel bis je tengok sudah. Pas sudah pak kita alhamdulillah. Terima kasih dia. Nak kata banyak mano. Orang manusia ni dak ambil masa celah ni orang dak ceramah, orang dak bergoyak, orang dak apa? Kita tak ambil pada dak pergi kedai kopi, dak minum teh, dak buah, dak ngupak, dak ngacung. Tapi tu happy leh kita boleh dengar sejel setengah. Apa bila tu happy leh tu mata-mata orang kita ke? Semata-mata tenaga kita ke? Dok, dengan keniok, dengan apa nama ni, keniok dia, dengan pertolongnya dia, dengan taufik dia, dengan hidayah dia, boleh kita tak ada kelingo dengar, serta boleh tengok gambar dalam lesyuk, Baba Sanan. Apa? Siapa dia tu? Allah Ta'ala. Sabit tu kita jangan tinggal, alhamdulillah. Nak makan nasi, nak minum air. Pah nasi. Bismillahirrahmanirrahim. Ni tanda kita minta izin dengan dia. Nak berkat dalam kerja air. Bismillah. Ingat dia. Sudah kita makan habis dua pinggir gapo minum air. Alhamdulillah. Karena tak ada kelai boleh makan molek. Nak atas banyak mana orang tak boleh makan air. Nak atas banyak mana orang tak boleh makan nasi. Lalu ikut pada lidah kita, lalu pada mulut. Makan juga kot royah. Okay, duduk ICU. Duduk titik air nasi. Tapi kita selamat. Umur 70 dah, 60 dah. Tapi boleh makan dengan tangan, dengan akak, tak ada apa. Boleh jeliru molek lah perut, tak ada kelepa. Minum air pun gak. Sudah, alhamdulillah. Ni tanda. Ha, boleh naik kereta, naik motor dengan molek. Nak jakau naik motor, bismillah. Gih perang sudah turun, tak ada balik, tak ada isi dia ke mana. Turun, alhamdulillah. Sabit kena dengan dia, bersih. Kita sebagai lakukan kita orang awal ni, dua kali ni tanda yang kita tak lupa dengan Allah Ta'ala. Alik awal jangan tinggal bismillah.
Al akhir kita jangan tinggal, alhamdulillah. Ni tanda kena orang ingat ke Allah Ta'ala. Tapi masa sekarang ni, Nabi kata, sayati ala ummati zamanun yuhibbulna khamsan wa yansawna khamsan. Nah, sayati selagi akan tipu berlaku di atas umat aku oleh satu masa, kasih lima perkara, lupa lima perkara. Mana? Yang tamu amal ayat sana. Kasih kepada hidup, lupa ke mati. Nomor dua, kasih kepada apa nama ni, dan kasih kepada dunia, lupa ke akhirat. Yang tiga, kasih kepada mahligai besar, lupa kepada kubur. Dan nomor empat, kasih kepada harta, lupa hisab tanya Allah Ta'ala di akhirat. Nomor lima, kasih kepada makhluk kejadian tu, tapi kita lupa dengan khalid orang yang jadi. Tambah-tambah marah-marah mau gikuk patah, gikuk pacu tengok air lo sedaknya. Dan bayar kak gini-gini air tu entah palau sejuk rasa segar. Tapi dia nampak pacu tu tak ingat kau tu yang menjadi. Oh hebatnya Allah Ta'ala air wis sejuk, air wis renuk. Boleh kita guna tak dia. Nyetak mari kau tu dia ingat apa air tu ya. Hai, sambil kata payah deh, payahnya. Gi dalam kebun nampak, oh dia tu bik sesabetih ke apa. Suka boleh nampak duit dah, nampak boleh makan. Tapi tak teringat kepada orang yang jadi dia. Jadi wah dia, jadi gapo tu deh. Hai, sambil payah, sambil Nabi kata, selagi akan datang, kasih lima karo, lupa lima karo. Setengah yang kelima, kasih kepada kejadian tu. Tapi lupalah kepada orang yang jadi. Siapa dia? Khalid. Ha, sebab itulah bagi kita orang awal ni, kita ingat gitulah. Dua perkara jangan tinggal. Alik awal kita jangan tinggal bismillah, alik akhir kita jangan tinggal alhamdulillah. InsyaAllah kita orang awal masuk lagi boleh amal dua perkara ni, maka masuk lagi orang tak lala, tak lupa dengan akhirat dah. Tak lupa dengan Allah Ta'ala dah. Ha, pun untuk ingat malak dah. Habis. Ha, apa kita mari tengok hadis lagi. Lagi pula dia katanya lagi. Dah. Dan yang terlagu mana? Dan di dalam hadis kudusi, berkata Allah Ta'ala pula, ane berkara daripadaku dan ane berkara daripadamu. Hak saat ni lima perkara kasih, lima perkara lupa. Ni yang sebut dalam hadis kudusi, ane berkara oleh Allah Ta'ala. Dan ane berkara sebelah halik kita. Gapa namu dalam kata itu yang sebut dalam hadis kudusi ni. Hadis kudusi ni, dah, dengan mana nak ayat tu heroyak kau Nabi Muhammad sendiri tak melalui dengan Jibril dak. Dah. Tu dia panggil. Kamu dia gapo ayat tamu ni di dalam negara dah, hak tu he negara hak hamba. Ayat tamu ya terena. Lalu tu ayat tamu dah tetap kalau kita tahu tu he kata lah hadis kursi ne perkara daripadaku dan negara daripadamu. Mana? Ya tamunya Tuhan kata serga daripadaku dan taat daripadamu. Ha, tengok penutup dah. Tasawwur serga tu duk belah lek Tuhan. Sebelah lek kita ni taat. Ha, sabit itulah kalau rasa kita nak masuk serga Tuhan ni kena taat. Gapo kelima taat mana kita kena patuh. Dah kita kena turut patuh hak Tuhan royak. Hak Tuhan suruh. Tuhan suruh buat, kita buat. Hatu dia panggil taat. Hak Tuhan lari, kita boleh patah. Hatu dia panggil taat, patuh. Hak dia lari, kita berjauh. Hak dia suruh, kita buat. InsyaAllah masuklah kita taat. Maka taat ni lah. Dah, orang panggil duduk belah halik kita. Ada pun serga, serga duduk di belah halik Allah Ta'ala. Ha, serga ni belah halik aku, dah taat belah halikmu. Sabit Nabi pun dia sudah sebut. Nabi kata kena, masalah bak serga dah. Nabi kata al jannatu alil muta lil muti'i walau kana abdan habasyan. Ha, sabit Nabi kata dah. Balik pada bahasa kita, Nabi kata bermula serga tu bagi orang wak yang taat. Jadi serga ni Nabi kata duk cedek bagi orang wak taat. Ha, hak patuh kalau tak alas anilah. Dah, walau dah, apa nama, walau kana abdan habasyan, dan jika adalah ya hamu habasi sekalipun. Habasi ni itu ripialah fok-fok kulit hitam tu. Negeri orang panggil bukan ada bukan ada standard dak lah. Negeri yang orang panggil negeri yang rendah lah dia nya. Habasi apa nama habasian ni? Sayyidina Nabila tu kulit hitam ke fok ada motor tu. Hatu negeri tu. Nah, Nabi kata serga ni adalah dah bermula serga ni dia kata apa namun al jannatu lil muti'i.
Serga ni duk cedek bagi orang taat. Walau kana abdan habasiyan. Dan jikalau hamba habasi sekalipun. Boleh masuk serga. Kalau mai pilih orang radak-radak badai. Kita orang yang rupa huduh kita. Orang yang harta tandak kita. Orang tandak tamneng. Tak boleh masuk semua. Dah. Walaupun hamba habasiyan sekalipun. Dah. Berlalu dia taat kepada Allah. Serga duk nanti siap. Maka Nabi pilih neraka pula. Neraka ni lagu mana? Neraka ni Nabi kata, dah, apa nama ni? Wan naru lil asi. Bermula neraka ni cedek kepada orang neraka dengan dia. Tinggal semaya pun neraka, mabuk pun neraka. Okay. Neraka ke ibu bapa pun orang panggil neraka, buka aurat pun neraka. Dah, atau orang panggil kalau neraka ni. Pakam dia neraka, Nabi kata, an naru lil asi. Ada neraka ni duk cedek bagi orang yang neraka walau kana sayyidan dah sayyidan apa nama ni quraisyan quraisyan walaupun dia saat itu dah hamba daripada pengulu maknanya Quraisy sekalipun moleklah kutrakun Quraisy ni turunnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad orang Arab lagi pula Quraisy. Bangsa tu Arab lebih cekak dah. Lepas tu Arab tu banyak pula orang panggil. Dah keturunan tu keturunan ni tapi Arab yang bahasa Quraisy hak lebih sekali. Kamar dia kalau asal dia tu ada neraka dengan Tuhan. Dia tu ada salah dengan Tuhan, ya ada lil asi ada neraka dengan Tuhan. Dah Nabi kata walau kana abadan dan walau kana sayyidan Quraisyan sekalipun walaupun dia hamba apa nama pengulu orang panggil hamba Quraisy sekalipun neraka. Sabit ni kata neraka yang tak ada pilih orang dak. Ada dak kira walaupun terakum baik Quraisy sekalipun dia dosa dengan Tuhan neraka lah tempat dia. Nabi kata lepas tu orang ni pula tamada yang terakum dia walaupun habasi sekalipun tapi kalau dia taat adalah dak tiada syurga. Hani pun untung. Sampai itulah kita pun doa lah dengan Allah Ta'ala. Hidup patuh to'ak pada dia semua. Tuhan suruh ngaji kita. Ngaji suruh Tuhan pasal semaya. Sementara semaya. Tuhan suruh kita semaya tahajud. Kita semayalah tahajud. Tuhan suruh poso. Poso suruh haji. Haji. Tak boleh duduk galik. Dan sebab pun nak masuklah kita orang to'ak. Bila to'ak Tuhan ada jaga surga. Walaupun terakun tamada sekalipun. Terakun lebih sekalipun. Walau kurih sekalipun. Tapi kalau dosa dengan Tuhan. Neraka dengan Tuhan. Nabi Raya siap dah. Neraka. Dia tengok molek dah. Sambil sini Tuhan kata nekaro alik dia nekaro alik kita. Yang pertama nekaro alik Tuhan tu gapo? Sergo. Lama dua sergo. Lepas tu alik kita gapo? Ta'at. Patuh kepada Allah Ta'ala. Sambil itulah kita baca dalam sujud malam-malam dah. Tak malam pun tak apalah. Semaya tengah hari kita semaya sore. Belum pada kita nak baca tahiyat akhir. Kita bacalah tiga doa ni. Ya tamu Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Ya Allah, minta aku mati dalam husnul khatimah. Matilah molek. Matilah kelimah la ilaha illallah. Mati dalam tak ada dosa. Hati baca oleh sujud penutup. Lama ruanya, Allahumma zukna taubatan nasuha qablal maut. Ya Allah, rizkilah ke aku ni taubat nasuha belum pada aku mati. Lama tiga, Allahumma ya muqallibal qulub sabbil qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Hati ada tak? Ya Allah, mengkejaklah mata hatiku di atas agamamu. Takutnya jatuh luruh. Aku duduk pergi pegang kot lain. Dulu duduk ngaji boleh sifat 20 wujud kidai bakoh. Pegang tu hal orang panggil takjirim, takjising. Dah tak atas, tak bawah, tak jauh hafiri. Learning pun main ngaji pak siapa tu hal boleh tunjuk. Ha tengok berubah tak. Tunjuk siapa boleh duduk di atas tengok tu. Ha tu nak royak kata. Lepas tak apa murid pula dah tu kau orang mengaji sifat uloh-uloh lah tengok tu ubah di tu hai orang panggil tu di antaranya deh dah atas setara tu dah maka kita sama-sama berdoa Allah Ta'ala we kita saat ni kejak di atas agama dia jangan duduk jatuh jangan duduk luruh we kejak sebagaimana minta Tuhan jaga kita dah lepas tu wa'ala ta'atid dan dapat boleh kita patuh ta'at kepada Tuhan semua. Baik waktu kita segar, waktu kita lapar, waktu kita kaya, waktu kita miskin, waktu kita saing ramah, tak ada saing, waktu kita berpangkat, tak ada pangkat, nak we kita duduk dalam, bantu Allah Ta'ala, boleh to'ak kepada dia semua.
InsyaAllah kalau kita boleh duk bantu, Allah Ta'ala bantu kita duk taat dia semua, boleh buat hal dia suruh, gapo boleh kita patuh buat, dah ayah lari gapo kita boleh patah tinggal, orang ni masuk dalam taat. Hadir taat, Nabi kata, dah, dah, al-jannatu, ha, bermula serga saat ni, Nabi kata kena dah, dah, lil muti'i, cedek bagi orang taat dengan dia. Ada ha, walau kana abdan basiyan sekalipun, walaupun dia hamba habasi sekalipun, dia ada pun neraka annaru lil asi, neraka ni jadi bagi orang berdosa. Baik tu kita kena tobat, kita tak lepas dengan dosa pun untung. Hari-hari kita kena ucap tama-tama he dengan keadaan kita masa lalu. Masa apa? Masa dalam uji Allah Taala kita duduk dalam kemarah. Rata-rata pindah marah sungguh-sungguh. Dah, sebagaimana kita tengok dengan keadaan masalah ni. Ha, sebab itulah kita kena banyak ucap istighfar nak wih, apun-apun dosa. Bukan kita wih tu imeh perakak nak minggu, nak minggu. Hodok semaya istisqa', hodok semaya hajak, comel dah. Perakak ni lagi, ramah lagi. Orang sutih masjid beratus-ratus. Okay, kena-kena tepat tu salat kanan, salat kiri, tak ada safullah lazim dah. Pada lepas semaya tak ada baca dah pun untung, kau tak ada semaya tak ada royak dah. Tukar semaya tu tak baca, dah boleh-boleh tinggi baca apa, punya sabar-sabar, punya gitu ya. Habis tu kalau tak baca lagi lepas semaya, dah, Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim, Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Patut buka kokok pula, Astaghfirullahalazim, li, jadi bagi kita minta ampun, wali-wali daya dua ibapaku, wali masyayikhina tuk guruku, wali ashabil hukuki alayya, dosa aku dah sakut dengan demo. Ha, bini sakut dengan tuk laki sakut dengan bini, sakut dengan sain, sakut dengan tuk tua, sakut dengan menatu, sakut dengan ibu, sakut dengan bapak. Sakut dengan pia-pia saja, duduk dalam wali ashabil hukuki alayya. Pak kita minta pula wali jami'il muslimin, semua orang Islam, tina dah jatai wal muslimat. Pak kita minta apa dengan Allah Ta'ala pula, walil mu'minina wal mu'minat. Bagi segala orang beriman dengan mung, sama ada tina dah jatai. Pak kita minta pula al-ahya'i minhum wal amwat. Minta Allah Ta'ala pula segala orang yang hidup dan segala orang mati. Minta apun dosa. Minta saat ini birahmatika ya arhamar rahimin. Dengan kesiablahmu, dengan rahmatimu, dengan kasih sayangmu ya Allah. Minta lah. We banyak. Sebab apa? Dengan keadaan learning. Kalau kita turut sepengah jaman Nabi Nuh, Tuhai Haja. Fakultu istagfiru rabbakun innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara wa yumdidkum bin amwalin wa banin. Apa perkara tu hewi ajar sok Nabi umat Nabi Nuh ucap istighfar. Ha, sebab marah hujan tak turun, dia tak mau so ucap istighfar. Dia bila ucap istighfar dah, yursilis samaa alaikum midrara, Tuhan nak turun hujan ya lebat. Ha, tengok Tuhan ya sendiri tu, bukan copak jadi godak tu. Ha, bukan siapa-siapa royak dah. Kalau mengucap istighfar kak, jawabnya, yursilis sama alaikum midrara, Tuhan nak turun hujan yang lebat, bukan tak lebat dah. Bila hujan turun lebat, yuayumdidukum bil amwalin wabanin. Tuhan nak turun ke hujan, menjadikan rezeki sebab hujan turun, pang kayu subuh segar, siapa buah, siapa gapo, kita ambil manfaat dengan dia. Padi boleh panik, malih makan, wah kayu bunga gapo boleh kita makan, dia motel dan sebagainya. Lepas tu, wabanin, Tuhan nak wik anak pula dah. Sebab setengah daripada orang yang tak boleh anak ni, Allah Ta'ala denur dengan yang berdosa banyak. Nak wik boleh anak, cuba kita ucap wik banyak istighfar. Boleh 3-4 ribu semalam, Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim, baca. Tuhan wik 3 perkara. Yang pertama, apa dosa, yang keduanya, wik boleh mudah rezeki. Yang tiganya, masuk di dalam gulungnya tu hewi anak. Sambil orang hak mandu, teralah kita ucap istighfar. Dah, tambah-tambah masa keadaan ni duduk dalam kecemasan, cuba Allah Ta'ala dalam bak kemarah. Maka sama-sama kita pakat beringat pergi mari. Ucap istighfar lah. Tobatlah dengan Allah Ta'ala. Moga-moga Allah Ta'ala wik akan turun hujan lah. Ha, sebagaimana kita boleh dengarkan cerita Nabi Nuh. Masa Nabi Ibrahim, masa Nabi Yusuf, Nabi Yakub 7 tahun ke tak kemarah. Ha, siapa Nabi Yakub suruh pergi di Mesir ambilkan barang-barang dah, gandum atau beras. Ha, orang duk hadiah pada kena pada Nabi Yusuf dah. Ha, tu kemarah juga orang panggil. Ha, 7 tahun, pas kita 7 bulan tak sampai lagi. 2-3-4 bulan masa habis gamuk dah. Ya 7 tahun tu pun utung no ayat dah. Ha, tu tak lain tak bukan kena banyak dengan ucap istighfar. Ha, deh. Ha, mari sini pun lagu tu.
negara sebelah oleh Allah Ta'ala, negara sebelah oleh hamba. Yang pertama, serga sebelah oleh Tuhan. Yang kedua, sebelah oleh kita ni, orang panggil kena ta'at. Itu bau gulawai dia orang lain. So, yang kedua dia kata, yang kedua dia katanya, yang kedua dia katanya, apa nama ni? Yang kedua, nilai Tuhan, nilai kita. Yang kedua, ia kata, dan kutuhani daripadaku dan kehamu'e daripadamu. Jadi kutuhani Tuhan lah. Kutuhani mana sifat kutuhani? Mustagni an kulli ma siwahu, muftakirun ilaihi kullu ma adahu. Itu sifat kutuhani. Terkaya Tuhan pada tiap kara dan segala kara tak lepas dengan Allah. Itu sifat kutuhani. Duk di Tuhan tu. Sebelah alik Tuhan. Pak kita ni sebelah kehamu'e. Hamba kita ni. Moga kita mari daripada Aimandiyahnya ya. Boleh jadi kita saat ni. Tuhan melalui Aimani ibu dan bapak kita dicapur jadi nutfah. Menjadikan apa nama stokoh darah, stokoh daging. Kamu jadi seorang manusia cukup 9 bulan tu. Baik tu. Lepas Tuhan perintah gapa royak gapa kita kena turut. Kerana kita ke hamba duk sedak-sedak, duk malam boleh makan hari-hari. Pas apa boleh posok, Tuhan suruh perok. Kita perok. Muka kita hamba kena turut dia. Duk sedak-sedak, tidur, masuk ke subuh, kulimu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita kena bangun di semaya subuh. Sebab apa? Kita hamba. Dia ni kutuhan ni. Kita nak benar pandangan dia tak boleh. Ha kita pula dah weh. Ha cukup ni sok sapahu. Kita ada penego air, kita ada mah duk taruh. Kita ada taruh duit duk taruh. Nego pula apa nama zakat di biji ye. Zakat daripada apa nama biji ye. Zakat daripada tumbuh-tumbuh. Semua kita kena kira belakang. Walaupun kita nampak hak kita molek. 2, 3, 4 ribu lebih. Duit kita usaha waktu tu waktu ni. Tapi benar hakikatnya lah tak labui. Kita leh tak. Aku tak sewi panah-panah aku. Aku tak leh tu jadi korun. Korun tak keluar zakat lagu tu dah. Nabi Musa istihar royak dia suruh keluar ke kuayakak atik korong. Muharta banyak ni. Harta sepandang-pandang ni usaha padaku. Akhirnya korong, telah dibuang milah ni kata tak suruh lagi. Tengok tu. Sampai dah. Kita penegak ebarai rocek gapo cukup huria. Musim ni cukup setahun kita. Kira banyak-banyak mana. Nah, di atas nisab banyak ni kita keluar. Sebab kita hamba. Itu turut tu. Semata-mata. Hapalah ni keadaan kita tak hanya boleh dah. Tak hanya hari dah. Orang mulai nak pergi ke Mekah dah. Nak mengejarkan satu rukun haji maka tu mukarramah. Buat persiapan belakang dah. Mulai pada tempat 9, 10, 11, 13, 14, 15, naik di tong. Kita pakat pergi mengata. Kamaria lalu tu nak oyak kata, kita ada duit pitih. Tuh badan sehat, jalan selamat. Masuk le manis tak tahu. Kalau kita tak pergi, tak boleh. Kena pergi. Sebab apa? Gitu. Kerana kita kehamak itu. Ikut tu yang suruh. Mugaya tuwe kita. Yang menjadikan kita, yang mematikan kita, yang dibantukan kita rezeki pada kita. Kami kita sebagai lakukan orang panggil hamba. Dialah kutuhan ni. Kaya pada tiap kara, segala kau tak lepas dengan dia. Ha, kami dia, sebelah alik dia ni kutuhan ni, sifat kutuhan ni, kita ni orang panggil hamba. Ha, maka lalu tu, duk ingat molek. Kita sebagai hamba, jangan wilbih. Ni sepakat takabung, bertenggok, berjalan, berjinjing, kecek hujung mata. Nggak orang tamadah, nggak orang miskin, nggak pun tak buat kira. Itu dia panggil takabur. Itu bukan sifat kehamu'e. Sifat kehamu'e ni kena tawaduk, kena ikhlas. Lagi pula kena syukur, terima kasih. Balas sikit banyak, kita kena sobat. Itu dia panggil sifat kehamu'e. Dan Allah Ta'ala sifat kutuhan ni, ia terlebih segala-gala. Dia ada hakiki, dia pula ada sekidam dia hakiki. Dia ada kekak. Tak mati, tak gapo. Ada dia tak serupa dengan makhluk. Ada dia yang berdiri sendiri. Tak ada yang jadikan dia. Dari ada dia ni so, ada dia ni kuasa hakiki. Cukup sebab dia ada sifat kutuhan ni. Dia kutuhan ni kita kehamuk. Kita susuk. Tu dia panggil hak yang kedua. Yang ketiganya pula, dan berkenan. Dan berkenan daripada aku minta. Daripadamu. Sampai tu kita minta lah. Nak minta gapo minta. Sebelah alik terima ni Allah Ta'ala. Kita tak ada berkata ke mana ikut dia. Ikut dia Allah terima tak terima. Kita tu berdoa. Tapi kita berdoa saat ni tu. Dah benda yang molek lah. Jadi berdoa ke benda yang muksiak. Okay. Tuhan yang raya dah. Udu'uni astajib lakum.
Hendak minta lah kamu, astajib lakum, aku nak terima. Alik kita ni nanti nak minta ya. Sebab itu kalau orang tak minta dengan Allah Ta'ala, tanda ke orang ni kopi. Tanda ke orang ni orang panggil lebih. Tanda orang ni kecek mudah-mudah takabur lah. Orang panggil mudah-mudah. Nah, ha, tak ada dah. Sebab orang panggil orang berdoa ni, orang yang mengendah diri. Orang berdoa ni, orang tak cukup. Orang berdoa ni, orang nak ke Allah Ta'ala. Itu orang panggil. Sebab itu doa ni Tuhan suruh. Nabi pun suruh. Dah doa wa ibadah. Doa ni ibadah dah. Dalam hati mu tak timur ni soal tu hai. Kita ikhtiar kita minta. Bila kita minta, Pak, ya Allah, minta aku mati lah ini. Ya Allah, mintalah aku ni. Dah, we timur segala amal ibadah. Ya Allah, mintalah aku jawab pada api neraka. Ya Allah, mintalah apa segala dosaku, ya Allah. Ya Allah, mempilihlah aku, isteri ku, keluarga ku masuk surga-Mu, ya Allah. Ya Allah, minta aku selamat dari kubur, ya Allah, bila aku mati. Ya Allah, minta lah selamat ibu bapakku yang telah mati. Ya Allah, minta selamat daripada masa esok, ya Allah, lepas pada aku bakit dari kubur, ya Allah. Ya Allah, minta lah aku temu dengan Nabi Muhammadmu, ya Allah. Serta ibu boleh tolong aku di akhirat esok, ya Allah. Karena akhirat esok, ia dua perkara. Mana? Di antara rahmat Tuhan dan sifat Nabi Muhammad. Tuhan wi ke Nabi Muhammad. Bukan Nabi itu boleh tolong. Dengan sebab tu hewi dah kepada Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad minta Allah Ta'ala dia boleh sepaat kita di akhirat esok. Haa, tu nak royak dah. Ha, kita minta lah. Ada petima tak terima tu, Tuhan tu hewi. Sambil tu hewi kata, aku ni alik perkenan, mana aku nak terima. Muda alik minta. Haa, dah sambil tu kita jangan tinggal lah doa. Doa masuk gemuk, doa masuk jamir, doa tubik jamir, doa basuh kecing. Bukan doa tengok tokong lagi ada. Ha, sambil tu kalau kena pandang molek, tengok tokong dia boleh falo. Lagu mana doa tengok tokong? Kita mengucap tiga kali. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ma'buda bihaqqin illallah. Gi ke Bukit Bakung, baca tu falo. Klik mari ke pokong tolak, ada seekor tokong tu. Ada sana di pokong tu, ha baca boleh pahala. Gi kau ketik, kau kalau hatam lekok kiri. Ada pula situ. Ha, macam awak tokong pula besar situ, pauing. Ha baca, pahala pula dah. Oh, tu ibu bapa dia dikasih semua. Sambil kata dia mengaji sebutir, tengok tokong gi boleh pahala. Sebab doa ada ajalan ulama suruh. Masuk jambai gi boleh pahala kerana supa dengan Nabi berdoa. Tubik jamai lagi boleh pahala kerana Nabi suruh baca gufra naka. Hajar kaki kani. Jalai boleh pak lima najakoh baca doa basuh keting. Ha, Allahumma tawhil kalbi minan nifat wa hasin farji minal pawahis. Ha, tu doa basuh keting. Lama lagi orang tak ingat tu. Ha, tu dia panggil doa minta lah ke mana-mana pun. Tapi yang besar sekali jangan tinggal tiga kara. Minta mati dalam ini. Minta witimu segala amal ibadat. Nah, dan minta pula ampun segala dosa. Tiga ni jangan tinggal. Mana tambah dua lagi tak ada, dua lagi tak ada apa pun untuk apa? Minta we jadi ahli syurga dan minta jauh daripada azab kubur dan neraka dia di akhirat. Lima ni jangan tinggal nak alai pas mayat pas. Arak jauhi tak apa dah. Ha, lima tu dah minta mati lah ini. So, patu minta we timo sama segala amal ibadat dua. Dan minta ampun segala dosa tiga. Dan minta we jadi ahli syurga pak. Dan minta jauh pada api neraka dan azab kuburmu. Birahmatika ya arhamar rahimin. Tasawwase. Sebab tu saya kata ya ni nanti nak perkenan, nanti nak terima hak kita doa. Dan sebelah halik kita ni, sebelah halik kita ni kita minta. Ha tu hijau kita orang panggil tiga dah. Ha tu sebut. Dan pula. Dan bala daripadaku dan sabar daripadamu. Ha. Bala ni orang panggil ujian Tuhan lah. Benda yang tak cocok dengan kita, benda yang kita tak si, benda yang kita tak mahu, dia panggil bala. Supaya susah. Tu bala. Tu yang suruh apa? Kita sobat tu. Sobat benda oleh kita. Tu hari kita miskin. Tu hari kita sakit. Tu hari kita tak rok. Tu hari kita kelabu mata. Tu hari kelikor kita tak dengar. Tu hari kita tak ada duit. Tu hari anak kita tak berjuru. Semua tu dia panggil rupa uji Allah Ta'ala. Maka kita nak ngepek siapa dia. Nak kata kau siapa dia. Kita ikhtiar dah royak ke anak so dua tiga. Jok di anak kita beranak lagi tebal dek kami. Komak lek kiri baca inna azalna. Okey. Ah tu royak wak cukup dah. Balik kami komak lagi baca inna azalna.
Baca pula ku Allah tiga kali. Baca pula Allahumma ini auzubika wa zurriyyataha minas syaitanir rajim. Siup ah, tak anak. Tapi dah anak besar mai duk lendu, jok di perut besar lagi, baca doa surah Maryam, baca pula zikir, baca oleh Quran. Dah tak kecek muka lain dah gi ko kedah tak gi patah sungguh-sungguh. Nang anak kita molek. Dah bab besar tu bek pak mari hakikah lah dah anak tok nama yang molek. Nama Salahuddin. Ha dah, nama Nasruddin. Nah, nama Jamilah, nama Nur Fatin, molek-molek namanya letak. Tapi hatta ngajar tarika jatuh mari anak besar diraka ke ibu bapa. Tak turut ajar ibu bapa. Dekah ke kita orang tua. Nah, lah yang kata tak puhatilah kalau tu itu hak kita perlu anak. Ikhtiar bercakap dah. Tapi Tuhan tak will juga bagi anak kita. Pada waktu itu, sobat. Radhi itu bila aku berpuhati bertuhan denganmu, ya Allah. Ah, tapi sama tak kita nak sabar tu, nak radhi tu billah redha dengan Allah pun utung, kita tu kena ikhtiar dulu wak buati dah. Nah, masa jimuk baca doa, oh Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitana ma razaqtana. Baca bismillah lagi takut capu benih dengan setan. Tapi besar panjang anak tak reti. Suruh semayan ni murid kita, gerak subuh lagi murid kita. Ha, tu nak oyak. Suruh puasa murid. Oh ya, benda baik murih. Habislah kita ikhtiar. Dah, hakam dia sisi Allah Taala lah. Nah, lalu tu ujian di atas kita selaku ke ibu bapa. Lagu mana? Sobah. Sebab sobah ni besar. Wasta'inu wasta'inu bisabri wasalah. Hendaklah kamu minta tolong dengan sobah dan minta tolong dengan semaya. Habis ingat molek pun untung. Benda yang tak cocok dengan kita, benda yang tak puas hati dengan kita, Allah Ta'ala pelaku, Allah Ta'ala wigapa bala ujiye. Kita sobah. Dah, sobah. Tu tangguh kita nak biaya. Dah, bah, mari satu karo. Benda yang kita tak sesuai dengan kita. Benda kita rasa, ih, hilang duit pitis rabuk, weh. Dah, hak anak kita ada ngoyak curi gotu, weh. Ngoyak gotu gencar kau dah. Dekat nak ngoyak dah. Haa, dah. Kapa-habar siapa curi duit kita. Dah, atau kita sendiri jatuh lepih tenuh. Serabuk. Teran ukang agapo. Jangan duduk gaduh goyak kau ke. Ambil semaya dua rakaat kita semaya. Sama ada nak semaya hajat, sama ada kita nak semaya sunat matlaq. Kalau betul dengan semaya sunat duha waktu, mayalah. Sebab apa? Semaya ni boleh ungkar ke benda hak kita serabu. Semaya ni boleh ungkar ke benda kita duka cita. Sebab apa? Tuhan suruh kita minta tolong sendiri. Wasta'inu bisabri wassalah. Hendaklah kamu minta tolong dengan sobat dan minta tolong dengan semaya. Tu ubat. Ni gaduh nak goyak demo pepek. Adalah anakku tak gelik dah, teruk dah, tak apa anak demo. Teriak leleh. Dua tiga hari kemarin curi kerak demo, demo duk kecek. Dah, teruk dah. Jadi kita sakit, kita demi hak anak kita ke apa pun, jangan duk gaduh goyak kau orang. Goyak kau tu hai dulu mula-mula. Allahus Samad, Allah Taala tempat kita tumpu. Allah Taala tempat kita bergantung. Allah Taala tempat kita nayuha. Tu kecek situ dulu. Eh, atu nak royak kata ibu dia, bapak supalah. Allah Taala dia saat ni gapo? Alik dia tu bala, alik kita Yusuf kita sobat. Ingat molek. Sebab kita duduk tah dunia ni, ad-dunya darul bala. Dunianya tak lepas pada ujian tu heh. Dah, dah selega tak apalah. Selega sini sungguh-sungguh dah. Tak nak pakai sobat dah selega esok-esok. Ada dah ujian dah selega yang tak ada dah habis. Sobat ni sekat dunia ya. Ha, dah. Patu gapo? Ujian bala sebelah tu heh. Alik kita ni sobat. Sabit tu kalau orang tak sobat, orang rugi lah. Ha, masuk dalam orang panggil, dah tak puas hati dengan bagai tu. Kan, reda, ha, kata dalam meruak orang ni, dah orang panggil tak dapat beli sobat tu kerana tu hawa nafsu dan setan dia. Oh, tak kak kita nak sobat lama. Kata, oh, ha, kau mau nak sobat je kena pakai melekat pergi masuk. Nak sobat wih sokmu. Ni ada juga orang kecil lagi tu, oh, kak nak sobat kau semua wih. Ha, tak boleh tu. Sokmu lah mau naknya. Ha, ajarlah, oh lah. Ha, sebab dah dalam hadis kudusi kata dah bala alik Tuhan dan Tuhan suruh kita tu sabar. Dan rezeki daripadaku dan syukur daripadamu. Ha. Kita tak ada wasa gapo ikhtiar molek. Rezeki itu adalah mari daripada Allah Taala. Cuma bala alik kita ni Tuhan suruh kita syukur tu ya. Ni kita boleh gapo-gapo ni wak tak kari. Salah boleh ke web pian-pian maramo ni kau. Oh, cayu, cayu. Ngai boleh ke tumit pak kelo. Oh, jayo. Tengok je dalam lahau. Nyangi duk bergaduh dengan tu pak boleh. Alhamdulillah.
หาตัววิกติมอกเกวิกติบิฮัตตุได้แก่กะปะกะปวนได้จายอได้บ่เลยก็โอ้ว้าวโว้โว้โว้เฮ้ยจายอละเว้ยtengok bola tengok moy pak masuk gol oh tengok tu kita nak urang pai gaduh dengan kok tumu pak boleh nikmat yang Tuhan bagi pada kita baik rezeki baik gapo kita banyak ucap alhamdulillah terima kasih boleh pak ikai ah sampai 2-3 kilo seko tak biasa boleh lagu ni nah tak sedek gaduh juga panggil orang main makan palo pula situ urang pai syukur dengan buat teh mulut jangan duk tinggal. Tambah-tambah lagi anak kita boleh weh kerja kerja boleh jadi payaban, boleh jadi kru, make esmai sunat suku. Allahu akbar. Saja aku semai, saja aku sujud suku kerana Allah Taala. Pau turun tika. Sajada wajia lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa samahu wa basarahu bihaulihi. Dah, fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Tidak subuhun kudus rabbuna wa rabbul malaikati wa ruh. Baca tu tak apa. Tidak subhanallah wa bihamdi. Tak baca apa pun tak ada apa. Ni suku orang panggil sujud suku. Sebab kedatangan nikmat Allah Taala rezeki kepada kita. Hak makan kami makan apa tu suku buat teh. Ni suku yang kita sujud kepada Allah Taala ditika. Karena pemberian nikmat Allah Taala bagi pada kita. Ha sahabat dia kata rezeki itu sebelah oleh dia. Ha rezeki. Dah. Rezeki itu sebelah oleh Tuhan. Dan suku tu duduk belah halik kita. Ha, sambil tu kita nak dapat suku ni ibu dan bapa, kita kena berdoa-doa hati. Nah, bagaimana yang ambil doa yang seumur lah dalam ceramah. Nah, Mu'ad, Nabi ada pernah kata kepada Mu'ad, hey Mu'ad, aku sayang kepadamu. Aku kasih kepada Mu'ad. Usika aku nak bersih kemu, hey Mu'ad, la tada'an nafi duburi kulli salatil maktubah. Mu jangan tinggal lah nak kali lepas mayat. Ah bukan maktubah dah dah. La tada'anna fi duburi kulli salah. Nak kali musmayyah mu jangan tinggallah. Bacalah doa ni. Yatamu Allahumma a'inni ala zikrika. Ya Allah, aku minta tolong denganmu ya Allah, wi aku boleh sebut kemu. Baik ketika aku sakit pun baik, ketika aku sehat, ketika aku segar, ketika aku tarok, ketika aku ada duit, ketika aku tak ada duit, ketika aku ada sain, tak ada sain, ketika ada pangkat, tak ada pangkat, senantiasa aku boleh sebut kemung Tuhan. Nak minta dia tak penutup. Dah, sahabat kita boleh sebut. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Kita jangan ingat dengan tenaga kita, dengan kita. Kalau Tuhan tak tolong, tak akan boleh sebut. Pak boleh tolong, ha, boleh sebut, ingat dia tolong. Sahabat dalam hadis ni, mintaklah Nabi ajar kepada Mu'ad, suruh minta tolong dengan dah Allah Taala we boleh kita sebut dia. Nombor dua, wa syukrika, dan minta kepada Allah Taala tolong pula kita we boleh kita pandai terima kasih. We boleh kita syukur kepada dia. Boleh gapo-gapo alhamdulillah. Boleh gapo-gapo kita boleh ada we ke demo. Ha boleh gaji 340,000 sebulan, boleh tolong orang pakai miskin beras 5 kilo tepi jiran kita. Ha tu syukur dia panggil. Ada kau kepada anak yatim habis boleh 500 kau. Orang susah pada kita anak yatim jiran-jiran rumah kita. Pah 45,000 dah banyak lagi habis sibuk kau ya ni. Habis sibuk kau untuk kita batuk orang susah jiran tepi mata kita. Beli beras boleh 20 kilo 5 jambi. Apa kau ya baru? Wi boleh 20 kau seorang anak yatim. Apa kau ya baru? Wi pada orang pakai miskin. Apa kau ya baru? Itu orang panggil suku. Dah 40,000 sebulan anak boleh-boleh pada yang mematang. Kali dia lagi susah lah. Ha. Anak tu bucik belakang dah lah ni. Palau besar, buruk bucik. Makan tak cukup. Ha, hak kita ada gemuk kembung. Ikan gapa lebih, gapa boleh makan dan lebih. Ha, tu nak royak dah. Ha, bagi-bagi with demo tu, dia panggil suku. Pak benda lagu ni, mau nak berasa jadi nampak boleh suku ni. Bukan dengan kita, tengah kita. Kena minta tolong dengan Allah Ta'ala. Ha, buat mulut, alhamdulillah sudah makan. Tengah dah makan, Allahumma lakal, Allahumma lakal, alhamdulillah, lakal syukru. Banyaklah dah. Ha, tu minta tolong. Lepas tu, wa husni ibadatika, dan minta tolong Allah Ta'ala pula. We boleh kita buat amal comel terhadap dia. Semaya jadi ikhlas. We kena rukun syarat. Nah, hak sunat abak, sunat ai. Aku tak buat belakang lah semaya. Tu hai we duit gapa dia beli akak kita pergi wahji pada tahun ni. Niat baik tu tangga rumah. Nak buat, nak junyur perintah tu yang suruh. Kalau bukan dengan tu yang suruh, aku tak gila dengan duit kata ratus ribu. Dah, habis masa lagi 3-40 hari sebulan, 2 bulan. Dah, dah letih lagi, tarok lagi jemur panah. Tapi pergi ni tu hai kerana ingat mu suruh. Allah comelnya tu dia panggil
bahasa Allah bahagi ni orang panggil gerbai tiga. Masa, harta, diri. Allah tu nak royak dah. Apa besar sangatlah Tuhan nak balas di akhirat esok bagi orang haji saat ni. Nah, niat baik dia, dia klik rumah dalam ke haji dia tu ni. Nah, dia pergi buat haji saat ni, tak ada deraka. Lagi pula tak ada kerja batal ke haji, klik paksa pada rumah. Dan Tuhan apa dosa, kaya umid waladat umuhu. Bagaimana supaya ibu baru beranak? Putih semua tak ada dosa. Ha tu, tu harta kekayaan Tuhan wik kita, dapat boleh kita syukur beratus-ratus ribu ni, bayar harga patuh bayar wisah, apa boleh pergi kelamin 500 ribu lebih. Hanya orang panggil, belana orang ada duit pitih, tapi tak dapat boleh pergi, nanti kerah-kerah. Pah, gimana celah ni, sudah selada. Ah, tu noyak kelima suku minta tolong. Pagi buat haji juga apa? Dah baca Quran baik, semaya baik, puasa baik. Wu jadi jangan was ni ibadatika dan janganlah ibadat terhadapmu. Bacalah ibu penutur dikasih semua. Tiga patah. Tapi makna dia luar. Allahumma ini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ah, wa husni ibadatika dah. Ah, terbaik. Sabit tu yang kata sini ada hadis kursi dia. Dia kata gini. Dah, hak yang keempat ni. Ah, dia katanya rezeki itu sebelah halik dia, belah halik kita tu syukur lah. Ha, jangan kita duk kupu. Ha, kupu dia panggil menyalahi rezeki, pergi belanja kot lain. Ha, duk guna kot lain. Habis. Dan lagi pula kata dia lagi-lagi, hak yang kena ni. Dan lagi pula dia kata syukur daripadamu, dan apung daripadaku, dan tobat daripadamu. Ha, ni yang terakhir, nekara dah. Nekara, dia panggil apa, serga belah halik Allah, to'ak belah lek kita. Ha, dah. Lama duanya, kutuhan ni tu Allah Ta'ala, kita ni kehambak eh. Ingat malak. Lama tiganya, perkenan mana timo doa ni belah lek tuhan. Alik kita ni ke apa? Minta doa. Ha, tu ke lama tiga. Lama paknya, bala cuba eh belah lek Allah, belah lek kita ni, sabar. Ha, lama lima, rezeki itu sebelah oleh Allah Ta'ala, sebelah oleh kita ni, syukur, terima kasih. Hak yang ke ni, dah, apa nama, terima taubat daripada Allah, ha, dah, hak yang ke ni ni, kata dia, apa nama ni, dan apun daripadaku, dan taubat daripadamu. Ha, sampai itu senantiasa lah, kita banyak ucap istighfar. Dah, ha, sebab apa Tuhan hati nak terima dah. Istaghfiru rabbakun innahu kana ghafara. Hendaklah kamu minta ampun akan Allah Ta'ala. Sesungguhnya Allah Ta'ala ni amat mengampun. Orang lain tak boleh nak ampun dosa kita. Dosa sama mana pun tak sah putus asa. La taqnatu min rahmatillah. Jangan kamu putus asa daripada Allah Ta'ala. Itu pun untung. Takde dosa mabuk, berjudi, berzina. Kita biasa gomor belakang dah. Pada puasa, tak ada jalan dah. Kalau tobat jangan-jangan itu putus asa daripada rahmat. Dosa kita besar ni, rahmat Tuhan kita tu besar lagi. Dosa kita banyak ni, rahmat Tuhan ni luah lagi. Wa rahmati wasi'at kulla syai. Bermula rahmat ku ni teluh tiap kara. Mu jangan duk sepik. Sampai sini ada hadis kursi kata, dah, timo taubat ni sebelah halik aku, nanti nak ampun tu adalah sebelah apa? Ha, timo taubat. Ha, dah. Dan ampun daripada aku, dan taubat belah lekmu. Ingatlah. Ini banyak. Dah, kita kelab tua eng ni, kita nak mengaku salah dengan kita taubat istighfar. Allah Ta'ala nanti nak terima dah. Banyak dia sebut dalam ayat, innahu kana tawwaba. Sesungguhnya Allah sangat terima ke taubatmu. Kita ni banyaklah ucap istighfar dan kita taubat. Baca gapo saja, ikutlah we kita boleh. Astaghfirullahalazim min kulli zambin wa atubu ilaih. Tu lafaz taubat juga. Lafaz minta ampun. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya Allah juga. Astaghfirullahalazim li wa li walidayya wa li masyayikhina wa li ashabil huquqi alayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya iminhum wal awat bi rahmatika ya marrahimin. Ya Allah juga. We gaje sebut. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu ulaka bi nikmatika alayya wa abu ulaka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Tu banyak. Pasal jaga ambo nak tunjuk mintaklah penutus semua lafaz istighfar ni patut we ingatlah. Kata ingat pun we Faruk Channel babo channel isi kita ni tolong bubuh di dalam laisuk balai ni. Minta lah kepada ibu dan bapa bawa lah lafaz istighfar ni. Ibu liput tu habis dah. Hak sana doa buka kokok. Allahumma anta rabbi. We ingat ni kata.
panjang sikit. Ah, dosa lepas dah, dosa tak sapa lagi, dosa selain, dosa tak selain. Dah, ada dosa melapaui. Aku tobat dosa dengan mata, dosa dengan tangan, dosa dengan buat teh. Semua tu masuk belakang dalam ni. Ni sekeping sebagai malam ni amun nak baca dah. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Min jami'il ma'asi wa zunubi wa atubu ilaih. Min jami'i ma karihallah qawlan wa fi'lan wa sam'an wa basaran wa qatira. Allahumma inni astaghfiruka lima qaddamtu wa ma aqartu wa ma asraftu wa ma asrartu wa ma alamtu wa ma anta a'lamu bihi minni wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal mu'akhir wa anta ala kulli syai'in qadir. Ni nak ayat hal atas ni bawah cara bab minta doa hujan, hujan bab doa guruh, doa pelakar di bawah. Besok lepas gidah tapi penutup ada hak tak biasa ambil lagi tengok lagi, insyaallah bawalah doa ni. Dah akan terapungkan dosa kita kaulan wa fi'lan wa sam'an. Sabik dengan kelinga deraka dengan dia, sabik dengan mulut deraka dengan dia, sabik dengan mata deraka dengan dia, minta terampung selaka. Duk dalam sekeping dah patut nak orang terpakat ingat sebagai jadi beg rokok kalau orang beg rokok. We ada semua benda ni. Dah, ha sebab apa? Kita mengaji dia yang terakhir ni, hak tu yang kata kena. Dah, apung dosa ni sebelah lek dia. Alik kita mana? Sebelah lek kita minta ampun dengan taubat. Lapa apa ya tu? Lapa minta ampun ni banyak, tapi setengah daripada kau. Dah, hak comel-comel so lagi jangan tinggal. Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfiq lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Hak ni jangan tinggal juga. Sebab hak Nabi ada sendiri yang deraka pergi makan wakul di. Tak cakap nak istighfar, tak cakap nak tobat, duk teriak dengan Tuhan. Akhir sekali itu hajar kelima saat ini. Fatalaqa adamu min rabbihi kalimatin fataba alaih. Ha, tu hajarkan Nabi Adam beberapa kelima tu terima kata tobat dia. Ajar kelima mana? Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfiq lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ha, ni yang terakhir dah. Sebab apa? Ayakan ni ha tu hai royak siap dah dalam hadis kursi sebelah alif mengapung dia lah. Kita ni adalah dah gapo nama? Taubat dan ucap istighfar. Ni hak yang kena. Ha, haraplah pengutung ambil bahagia sama, tolong-tolong cari gratis. Dah, lima karo tadi hak Nabi bilang, gapo nama? Sayati ala ummati zamanun yuhibbuna khamsan wa yansawna khamsan. Hak tu kita boleh dengar dah. Kasih lima karo, lupa lima karo. Mari pula tu yang kata sini, nek karo sebelah ni dia, nek karo sebelah halik kita. Ha, tu amun nak hurai jadi sosok, jadi panjang lah pula. Sama-sama kita pakat boleh dengar dah. Lepas tu lulut-lulut cek lagi. Ha, supaya kita pakat boleh tahu belakang. Boleh kita mengelakkan karak tak malak. Kita pusing balik-balik baik. Nah, ha, di antara akhir zaman kasih kepada dunia lupa dengan akhirat. Ha, tu berlaku yang Nabi kata. Pak kena tak kita boleh mikir. Nampak kita ada galik ke akhirat. Ada. Kena pisah akhirat we banyak. Kasih kepada rumah besar mahligai besar. Tapi lupa pintu kubur. Ha, ingat malak. Kasih kepada makhluk. Lupa ke orang jadi. Ha deh, ha tu di antara. Pagar apa nama lagi? Ha kasih lagi pula dia kata tadi deh. Ha kasih daripada apa nama ni? Ha kasih daripada harta kita lupakan hisab eh. Kasih kepada dunia lupa akhirat. Tu ingat molek. Ha deh, hok ne karo sat deh sebelah syurga ni dua alik tu he. Alik kita ni gapo? Taat. Ha belah alik kita taat. Deh, pahala nombor 2-nya kutuhani itu sebelah Allah Ta'ala. Kita ni ke hamba eh. Ayat 3-nya, dah, maknanya, berkenan pertimbangan doa ni, sebelah Allah Ta'ala. Alik kita ni ke apa? Ha, berdoa. Ha, dah. Apalagi, bala ni, mari pada Allah. Sebelah alik kita ke apa? Suruh kita sabar. Yang kelima, rezeki datang daripada Allah. Belah alik kita, kena syukur. Yang ke ini, Allah Ta'ala mengampunkan dosa, dan kita banyak ketaubat, banyak istighfar. Ah, tu insyaAllah kita boleh akan nah boleh beramal sebagai petunjuk ajar dalam negara kita, negara Allah Ta'ala. Hak tadi lima karo akhir datang lupalah umatku, dah kasih kepada lima karo dan lupa lima karo. Ah, sama-sama kita pakat boleh dengar pada malam ni hak comel hak molek, sama-samalah kita pakat berdoa Allah Ta'ala dapat boleh kita beramal. Dah hak adalah sikit banyak kurangnya kasar bahasa lebih kurang, dah hak tu adalah daripada kukurangnya amal sendiri.
Ha, maka malam ni tengok munasabah je pukul 10.30 dah ni. Dah, ha, jadi sejak tengah dah, ha, kita boleh langsungkan daripada suara pembesar melalui sok apa-apa channel. Dah, kata pada mana ambil bahagia duduk dengar semua-semua. Ha, sama-samalah kita pakat. Tiap-tiap terima kasih kepada Allah Ta'ala. Dah, banyaklah daripada kita ucap syukur kepada Allah Ta'ala. Kerana banyak Allah Ta'ala lipah kurnia kepada kita, tak habis kita nak beli nikmat-nikmat yang Tuhan bagi pada kita. Nah, alhamdulillah apa nak? Ha, wa in ta'udu nikmatallahi la tusuha. Jika kamu hitungkan nikmat yang Tuhan bagi pada kita ni, tentu kita nak bila tahbih. Ha, sebab itu kita kena banyak syukur dan terima kasih kepada Dia semua. Walaupun banyak bagaimana sekalipun, tapi nikmat yang paling besar kita kena ingat, supaya nikmat harta, nikmat kaki tangan, nikmat yang besar sekali. Dah, nikmat adalah nikmat iman Islam yang Tuhan bagi pada kita. Ha, sebab itulah kita jangan tinggallah paling tak ada sehari sekali alhamdulillah ya ala nikmatil iman wal islam wa huma min azamin ni'am wa kafa bihima minan nikmah. Ha, tu jangan tinggal penutung semasuk kita supaya nak masuk golongan kita orang pandai balas budi. Dah Tuhan jemputkan kita orang beriman dengan Dia, Islam dengan Dia. Nak kata ramai lagi orang muka bumi hendak kafir dengan Dia. Tapi Dia pilih kita orang beriman dengan Dia, dia nak pergi syurga di akhirat esok. Dah, amin ya rabbal alamin. Ha, sekat dulu dah. Amo sudah ngalafal ya billahi taufil wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wallahu alam. Ada gapo tanya baru? Tanya tu. Retino hai make up ni jangan lupet luar apa. Koyak doso azab ni. Ha, terbaik dah alhamdulillah. Ha, satu soalannya nak koyak kata bagi perempuan lah. Dah, ha, bagi perempuan. Ha, ada soalan macam mana kau orang tina wuhi janguk tubik pada luar rumah. Ha, baiklah, mengikut dalam keadaan dalam hadis, tambah-tambah dalam kitab hadis muhimuh pun ada. Pada nombor 2 nya kita boleh nyata dalam hadis Nabi Isra' Mi'raj. Nabi jenguk naik tengok pada langit deh. Ha, naik jenguk kepada langit, bagai-bagai cara orang tina yang apa nama ni seksa di dalam langit yang 7. Itulah penar, aku jenguk tengok dalam neraka. Apa ra'ai tu, aku nampak dalam neraka. Dan akasaran nisa, banyak ke orang tina. Orang jatuh bukan tak ada orang tina. Pas macam mana kau orang tina yang jenguk bukan untuk suami dah. Nah, bukan untuk suami dah. Dah. Ha, dia jenguk saat ni bukan untuk suami dia dah. Ha, jenguk saat ni untuk orang lain. Ha, kamu dia orang ni tu lagu mana dia tu mati esok. Ha, tempat dia nak tahu dah. Ha, tempat dia nak tahunya orang semacam ni bila mati esok apakah ha, dia nya Tuhan nak balas dia ha, di akhirat esok dah. Ha, tu baiklah. Ha, lalu tu kita ambil tengok dalam kitab selalu weh. Kitab ada ni. Ya kecek bahasa ni ni. Ha, bahasa orang tino saat ni tu ha, jenguk ha, bukan untuk hak suami dia dah. Ha, tu lagu mana? Ha, kita mari tengok dalam kitab insya-Allah ada lah. Ha, dia katanya. Ha, maknanya orang tino saat ni tu pada apa nama ni? Ha, di antaranya apa nu tu deh ya apa nama kita royak lagi kita duduk ada lagi deh. Ah, terbaik. Ah, jadi kita ambil dari kitab selalu dah. Ah, we nyata royak dengan mulut tu adalah salah lebih kurang sikit banyak bahasa dia ni. Ha, kita mari tengok bertentang dengan soalan sana ni, apakah hukum orang tino tubik pada luar rumah? Ha, buh ngah kering, buh ngah lecu, buh ngah janguk, gubah comel, begah-megah. Ha, tujuan kosak ni kata dia janguk. Atau dia tu mekosak, nak wih petenuh kata dia ni orang comel ke apa. Ha, tu. Ha, lalu tu, lagu mana dia kata sini? Baik. Sebedar Nabi warik daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi katanya bahawa sungguhnya bersebeda dia aku tengok dalam neraka kebanyakan seisi neraka tu kena pada orang tino. Ha, bermula demikian itu sebab sedikit taat pada bagi Allah dan Rasul dan sebab sedikit taat pada suami dia. Tu pucuk dia nya. Pucuk pada orang tino Nabi tengok ramai masuk dalam neraka, orang jatuh pun ada tapi kalau persing ramai orang tino lagi. Pak retin yang salah ke apa? Tiga perkara. Sedikit dia taat kepada Allah, sedikit taat pada Rasul, sedikit pada taat pada suami. Hani banyak ke hidup dia ni. Habis retin dia dengar dah, sembahyang lima waktu cukup lah. Puasa di bulan Ramadan cukup lah. Ingat molek, tuduh arakwi molek. Dah, jagalah kemaluan dia. Pasal lagi taat pada tok laki. Dua belah oleh Allah, dua oleh tok laki. Lapa uti pintu surga, saya lah masuk lah. Tu ingat molek. Sebelah Allah Ta'ala semaya jangan tinggal. Lima waktu.
Lebih-lebih lagi semayat awal waktu. Lama dua puasa di bulan Ramadan. Lepas tu lama tiga, mukna ta'ah. Maknanya menjaga kemaluanmu. Jangan wijatah lain masuk kosong. Jami cawcu. So, aduk tiga. Lama pak muta'ah patuh tutup laki. Pak kala ni, lapai uti pintu serga, munak mana selo. Tapi sini gaya terbanyak ke reti ni masuk dalam neraka, tiga ni. Tak ta'ah kepada Allah, tak ta'ah kepada Rasul, tak ta'ah kepada suami. Haa dah, tepat nak mana? Lalu tanya, dan kebanyakan orang Tino dia katanya, tabarruj, tabarruj, mereka itu arti apabila mahnak keluar pada rumahnya. Tabarruj orang panggil apa? Tabarrujan ni orang panggil, tabarruj ni orang panggil, mendedahkan aurat. Haa ni banyak menalan ni, pakar terik, pakar ketak, pakar sikap apa ni. Nah, orang panggil bila tubik pada luar rumah saat itu, Nabi kata tabarruj, mereka itu arti apabila mahanak kia keluar pada rumahnya, nasaya memakai ia yang kemegah-megah kainnya. Ya lah, gak 1000, gak 800, saya cahaya bunga jamu, cahaya butir setah ke apa, pakar pas tamah terik pulak nampak molek butuk lengan, butuk dada, butuk pinggir cik molek. Ha ni bukit amal kata, nak amal baca kitab ha, Nabi Goyak ni. Nah, dan piasalah ia janguklah ngalecu lagi, maskara lagi, helado lagi, selado lagi, andai kening lagi. Dah nampak melihat la pipi merah molek apa lapih nyebuh. Ha tu kata dia. Dan membaik ia akan dirinya habubuh ai bahaung gapo. Dah ha cungik kok tu cungik kok ni. Ha dah. Dan keluar ia memberi fitnah akan manusia dengan dirinya. Ha orang tina dia janguk doa. Terik ketak dia pakai bahang wei ai bahang lagi cupo comel. Ha maka ia tubik semacam lagu ni bawa pada fitnah manusia orang jatuh. Ha deh, orang jatuh tengok pak oh. Tengok pak oh. Tengok belakang pun sudah, tengok depan pun sudah. Ya fangat orang tina ni kata riwayatnya bila duduk depan kalau hudus sikit pun setan kita pek we nampak molek. Kalau belah lek belakang nampak tak molek sikit kita kata setan kita pek we molek. Piyah belagu tulah. Sebab setan yang nak belagu benar orang tina orang jatuh nak we gocoh luar tu. Tu ingat molek orang tina. Setan tak ada kerja orang lain yang nak tipu we zina, nak tipu we mabuk, hak tipu besar sekali nak jatuh agama. Ya kita pek sungguh-sungguh. Papa molek kita retina tu bit luar rumah, dan maka yang biasa molek-molek. Dan baik ke diri ai bahang lagi petik kau tu petik kau ni, tubik lagu ni keluar menjadi kapitenah manusia, bawa jadi bahaya ke manusia. Maka jika kalau ditakdirkan sejahtera perpuai pada dirinya, kata kedir dia tak ada niat ke mana, tabiat dia ya tubik lagu tu. Jadi maka janguk comel hiasi, dia tak ada kosak nak demo petenah gapo dak. Dia tak ada kosak nak tunjuk demo. Tabiat dia pakai lawa. Nascaya tiada sejahtera oleh segala manusia pula. Dah. Manusia tu dia panggil apa nama ni? Tak jadi selamat manusia pula. Dia tu kosak molek dah. Ha, tapi makna dia tu baik gisak ni. Dah. Ada kosak kok anak dah. Menterata tabiat dia. Tapi tak selamat orang pula. Apa tu lagi dia kosak nak demo tengok dia janguk, dia comel. Dah. Ha, dia ni orang panggil apa nama ni janguk narak. Petik kau tu, petik kau ni. Ha, tu kau sak lagu tu. Ha, tu kau teruk lagi lah. Ha, semua benda ni, semua ni dah. Ha, Nabi kata lagu mana? Ha, semua orang lagu ni balas sesok kau. Dah. Kamar dia nak royak katanya. Orang semacam lagu ni masuk supaya dia tubik. Membawa ke jadi fitnah orang. Supaya orang panggil kali dosa. Supaya panggil akib zina dah. Ha, tu peritis itu pun padahal lah. Ha, seolah orang panggil membawa ke jadi fitnah orang ni. Dosanya seakib-akib supaya panggil zina dah. Tak zina tapi seakan-akan dosa. Sebab apa? Menarikkan sawah demo, menarikkan orang menjadi fitnah dengan kita. Haa, kita ingat molek deh. Haa, sampai tu kita orang tino, nak tubik luar rumah, kita kena. Deh, pakai ye, hok buruk-buruk. Bagaimana Siti Khadijah duk saya dah deh. Duk pakai dah. Ya tu kaya tapi tubik luar rumah. Hok mana mentak tarikkan mata manusia. Deh, amak kau pakai hok tu lah. Kita lalidah baru nak fecang belakang dah. Tapi ingatlah fecang kita setara mana pun. Yang kita kena tahulah kita ni. Ya ada pula tepat. Balas saya di akhirat esok. Haa, tu ingat molek. Ni pergi tidur dengan tuk lelaki dengan gapo duduk rumah kot. Duduk dengan kembang anggur. Duduk dengan busung. Duduk dengan berjebang. Pak nak tubik kot selalu dah. Haa, lepas cuba kita tanya orang tubik tu kan apa? Haa, semata-mata motor da'amu nak jangok tu pun tak selamat orang dah. Kalau mungkin kosak nak orang pitenuh dengan mu. Haa, tu supon dengan buat zina dah. Dosa bukan zina, seolah seakan gitu dah. Haa, tu nak orang kata dah. Di dalam balasnya, hak akhirat Allah Ta'ala nak akan balas bagi orang tino yang tubik daripada luar rumah kerana dia jangok sangat dah. Haa, tu di antaranya.
Ha, terbegitulah di antaranya deh. Ha, ya ada setepat lagi tempat dia ada goyak kata azak-azak tu. Ha, kita mari nanti semula-semula kita akan bacalah tempat orang Tino, setara mana hok jadi molek, setara mana ha, orang hok tak molek tu. Ha, dah maka juga tanya. Ha, apa tu ada gapo lagi baru? Ada. Ada, ada. Hmm, ini ada temu boleh. Ya tadan telah meluahkan oleh Ahmad dan Tabarani dan Al-Haki dan Hakim. Dua tiga empat orang jawab ayat. Tabarani, Ahmad lagi Bai Hakim, Hakim. Di mana-mana perempuan yang memakai bang-bang we. Bola ni lah. Ha, I bahang tu, I bahang ni. Dan I want tu, I want ni. Kama dia keluarlah yo, maka lalu yo atas suatu kaum. Ya tubik pada rumah, lalu kot kedai, lalu kot tempat orang jatah, lalu kot tempat tu, tempat ni. Ya lalu tu, supaya mendapat mereka terbang dia. Ya lalu supaya nak widi membahung pakaian dia, wi bahung ai bahung dia. Maka orang tino ni, maka perempuan tu seperti buat zina. Ha tengok tu. Buat zina dah tu nanti jawab pak mau jawab salilah. Ni temu kita. Dan tiap-tiap mata memandang tu zina. Ha habis tu kita kena look lah kuat boleh tak banyak pun kok slow-slow dah. Hodok kuat-kuat dah. Patah-patah lo ni tu gak lo sekali lain dah. Pakai janguk, pakai comi, pakai ketak, pakai terik. Dah pa pukul gambar tok dalam fit tok dalam notebook tok dalam apa nama ni hale terosak we pakak tengok ramai-ramai ha tu pakak kita ke jadi tok laki larilah bini semati lagu tu tak molek lek agama kita tok sedok culah orang tina boleh cul dengan tok laki ya ha tu di antara deh ha tengok tu pakak bawel comel-comel bawa jadi petenoh orang dok bahong tu maka seolah sepo dok zina dah ha tu nak ayat kita temu dah deh seperti ha, buat zina dah. Ha, dan tiap-tiap mata duk tengok orang kita tu, itu dia panggil zina mata. Ha, tu sekadar tu dah, silap sikit banyak, sama-samalah kita pakai maaf. Hak comel, hak comel, hak molek, sama-samalah kita benar Allah Ta'ala, dapat boleh kita ha, beramal deh. Moga-moga ya kita akan selamat dunia dan akhirat. Ha, begitulah deh. Ini duk on escaping, lepas tu bawa channel pun, ha, apa nama ni, tulun tagi, lepas tu dia mau pakai ambil lah. Untuk kita dalam amal, istighfar, menepuk apa, ha, istighfar kerana banyaklah. Ya kalau minta di dalam ni moga-moga dengan Allah Taala timo istighfar kita menjadikan seorang tak ada dosa dan dapat bala-bala ya hatta pada masa lain akan tubik gilah. Tambah-tambah lagi dengan keadaan nak turun hujan kerana sangat bercemasan pada masa lain ni. Ha gitu di antara dah. Wallahu alam lain kali tak ada apa ke, tak ada uzur ke mana insya-Allah malam Rabu pe kita akan bersama pula. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma rabbana zidna ilma zukna fahma. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah. Innaka antal wahhab. Allahumma akhtim lana bisul khatimah wa la takhtim alaina bisul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma fil lana wa li walidina wa li masayikhina wa li ashabil huquqi alaina wa li jami' muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum man wa'd bi rahmatika ya marrahimin. Allahumma afina min kulli bala'i dunya wa azabil akhirah. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma astaghfirullah alazim subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik.